Ratusan pemuda se-Kabupaten Luwu Utara menghadiri temu karya daerah Karang Taruna yang resmi dibuka hari Jumat, 31 Januari 2020. Kegiatan yang digelar di Olahraga Ligo Kantor Bupati Luwu Utara ini juga sekaligus memilih Ketua Karang Taruna Luwu Utara periode tahun 2020 hingga tahun 2025 mendatang setelah sebelumnya dua periode dijabat oleh Karimuddin. Karimuddin saat menyampaikan salam perpisahan berpesan agar Karang Taruna mampu membawa semangat ekonomi untuk menciptakan kemandirian berwirausaha khususnya bagi pemuda yang ada di desa. Inilah adik-adik, saya titipkan Karang Taruna ini, lanjutkan, sempurnakan. Kalau jauh lebih buruk daripada kami dengan Dinyawi dan kawan-kawan akan ketawa terbahak-bahak. Tapi kalau jauh lebih hebat daripada kami akan hormat kepada adik-adik sekalian yang sudah melanjutkan ini. Lihat kekurangan kami, yang kelebihannya tidak usah dilihat itu. Itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting adalah melihat kekurangan itu dan benahi kekurangan itu. Jangan cari kekurangannya orang, kalau dicerita kiri kanan, itu jadi fitnah nanti namanya itu. Ada juga yang begitu kekurangan dicari, ya. Tidak hanya itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara ini menegaskan bahwa Karang Taruna tidak boleh menjadi provokator, namun harus menjadi inovator. Sementara itu, Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiyadi, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, mengatakan Karang Taruna adalah motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Saya berharap kepada para camat, kepala desa, dan lurah untuk mengaktifkan dan melakukan pembinaan secara serius terhadap Karang Taruna. Sebagaimana disampaikan tadi Ketua Karang Taruna Kabupaten, bahwa satu-satunya organisasi pemuda yang berperan. Selain itu, mantan Kadis DPHP ini juga berpesan agar pemuda dapat menjadi kondusivitas daerah. Sebagai informasi, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, guna mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didukung melalui Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Tim Liputan Humas dan IKB Kominfo Luwu Utara melaporkan.